Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Life. Di video kali ini gue bakal nyobain MOC ya guys, tapi full auto guys, pakai party yang gue udah setting buat si AI. Banyak yang main bakal full AI, gue gak akan mencet apapun, gue cuma milihin karakter dia yang jalan sendiri. Apakah AI gue lawan AI si Kapka, AI dan musuh-musuh ini bisa berhasil guys. Nah untuk settingan partinya gue pasti pakai Sele, pakai Asta, Serpal, dan Natasha guys. Nah untuk di bawah pasti gue pakai si Luoca guys, soalnya Luoca ini buat ngilangin buff yang ada di si Mara ini, soalnya dia bisa nih. Nah di sini gue pakai si Danang, terus Bronya, Pela, dan si. Nah guys, kita langsung saja ke runningnya guys. Apakah bisa berhasil? Let's go mamang. お休み。 お休み。誰かな。時が届かせ。はい。先に動け。はいになれ。いや。
前者来たこれで万全発目してます気迫を示せは償いたまえ我に力をまだ立ち上がりますか大丈夫問題がない捕獲マーク起動愉快な反撃の時間ですために打ち崩せ亡者再臨
同点元気超無一角一緒にどう、うん、あら面倒な捕獲マーク起動愉快な反撃の時間ですおや我に力をは焦らないちゃんと立てる当然の日おや捕獲マーク起動愉快な反撃の時間です我に力を守るべき者のために打ち崩せよそ見はダメ準備はいい天使を授けん亡者再臨同点元気超無一角はご世紀おや我に力をやっ一緒にどう変えるわけには足元に気をつけ捕獲マーク起動愉快な反撃の時間です厄介を避けおや同点元気超無一角は我に力を守るべき者のために打ち崩せ焦らないでこの感覚どうさようなら天使を授けん亡者再臨我に力を同点元気超無一角よそ見はダメこの準備はいいまだ立ち上がりますか一緒にどうあら我に力を守るべき者のために打ち崩せやっ、うん、Nah di sini gue bakal nunjukin build-nya ya guys ya. Nah untuk di sini si Danangnya sendiri gue pakai Lycon gratisan dari si Herta ya guys ya. Terus udah Super Impression 5, trash-nya udah mentok semua. Reliknya gue relik campuran ya guys ya. Nah ini paling yang dua setnya yang bisa nambahin wind damage. Nah di sini gue pakai attack, di sini juga pakai attack. Soalnya attack gue lumayan ini crit rate crit damage-nya. Yang di sini mah ampas enggak bisa diarepin. Nah, di sininya gua pakai attack. Nah, sebenarnya ini gua masih kurang SP-nya 2 poin buat ngaktifin si pasif yang ini, tapi daripada gua ini jadi SP-nya deh, gua mending ini attack aja. Soalnya biar attack-nya tembus 3000-an, guys. Nah, untuk crit rate damage-nya segini. Ingat ya guys ya, artefaknya juga gua masih pelangi ini. Yang 2 set cuman ini belum aktif juga attack 24%-nya. Kalau misalkan aktif attack 24%, wah ini gacor banget si Danang guys asli. Nah, untuk Eidolon, nah ini gua paling sedih guys. Gua Eidolon 1, guys, gak ada damage-nya, cok. Ini gak ke-unlock, ini ke-unlock, sedih guys. Makanya gua dibantu si bro-nya, guys. Biar si Danang ini ada damage-nya plus si Pela juga. Nah ini juga gue Danang S1 masih bisa carry, gak usah punya blade juga, gak masalah guys, auto coy. Terus si Pela, nah si Pela ini lumayan well build ya guys ya. Si ininya gue pakai weaponnya Silver Wolf, F2P juga. Trace-nya gue udah 11, 9, 9. Nah ini juga udah mau unlock semua. Terutama yang ini wajib gue bakal crown guys ya. Biar dapat 41% pengurangan defense. Terus untuk reliknya gue di sini pakai, nah makanya Pela gue susah mati guys, soalnya ini defense, ini defense juga guys. Terus ada bakal ada tambahan defense lagi 15% kalau efek hit rate-nya gede. Nah makanya di sini gue efek hit rate ini pakai SPD, di sini pakai ini guys, awuroh pokoknya ini, cuma efek crash gede sih. Nah makanya defense-nya gue tembus 1900-an.
Nah untuk idolon udah bugil ya guys ya, udah idolon 6. Tapi yang kalau kalian gak punya idolon 6, minimal kalian itu idolon 5 lah guys, atau idolon 3 atau 4 lah. Tapi gak terlalu ngaruh sih ini. Yang penting 3 sama 5 guys kalau gak salah. Pokoknya yang penting bisa naikin yang ini guys. Ini 3 level kalau bisa. John Suppression. Nah ini idolon berapa ya John Suppression? Ultimate. Nah berarti idolon 5 minimal guys. Ini kan ke damage ya. Kalian gak perlu terlalu butuh damage. Kalian yang penting mah konsisten ulti dan damage musuh berkurang terus. Nah itu guys untuk build dari pelanya. Nah untuk si bronya. Nah bronya ini gue pakai Lycon-nya Tingyun guys. Ini OP banget weapon-nya Tingyun. Kalau kalian top up BP, kalian ambil ini Tingyun sampai mentok guys. Tapi kalau kalian punya signature bronya juga boleh pakai guys. Kalau gak ada ya kalian pakai ini aja guys. Nah ini dance ini terus ini nih paling antar dua ini. Jangan pakai yang ini guys. Break effect gak terlalu ngaruh. Bronya soalnya jarang nge-break juga dia. Yang penting yang nge-break sih dan hang. Untuk Thresh, nah ini udah 9. Ini udah 8, rencana gue ini mau disepuluhin semua agar buffnya maksimal guys, biar lebih gacor lagi. Terus untuk relic, nah di sini relic udah pasti gue di sini wajib banget pakai energi. Di sini SPD guys, nah SPD bronya gue itu 131. Nah kalian kalau mau pakai bronya, kalian itu harus bronyanya yang paling tinggi SPD-nya kalau bisa guys. Kalau nggak si Pela. Nah, antara dua ini SPD-nya harus gede, terutama si bronya ini wajib banget SPD paling tinggi. Kalau settingan gue ya. Di sini udah pasti CDM. Attack biasa lah. Pokoknya di sini gue HP. Di sini kalau kalian nggak punya HP bisa ganti defense. Terus di sini energi. Nah itu bronyanya guys. Terus untuk Luocha. Nah Luocha-nya gue pakai senjata Bailu Super Impression 5. Kalian senjatanya gratis. Bisa dibeli di toko Forgotten Hall. Terus di sininya gue di 9 sama 8 tuh heal. Nah ini udah kanok semua. Plus reliknya guys. Nah reliknya udah pasti gue di sini SPD ya guys ya. Biar bisa ngaktifin attack yang ada di planarnya. Ini udah 128. Udah pasti tak ada tambahan 24% attack. Plus di sini belum ada healing bonus. Gue pakai attack aja. Di sini kalau bisa gedein efek crash guys. Gue juga ada efek crash di sini. Dikurang lah artifact-nya di sini. Di Luocha ini masih ada bahan kena buff bahaya guys. Gue juga harus benerin lagi idolonnya 0. Nah itu untuk party si Danheng guys. Nah untuk party Sele. Nah ini astaga Sele. Gue udah stres cari relic Sele guys. Gue cuma dapat segini. Ini pun jarang nge-crit guys. Tadi juga kalian ngeliat sendiri. Udah 3 kali ulti gak crit mulu. Terus yang keempat baru crit. Anjay ini kesel banget Sele asli. Makanya gue mentokin ini sampai mentok. Kalau gak mentok ini gue gak ada damage-nya guys. Udah sama relic buduk. Jarang crit pula lagi. Nah untuk idolonya idolon 0. Nah udah untuk statnya seperti ini guys. Nah untuk selanjutnya si Asta guys. Nah si Asta gue ini GG. Dia break effect-nya kurang banget. Tapi fans-nya guys. Lihat guys 2000 guys. Makanya dia jarang mati guys. Senjatanya gue belum punya yang bagus. Gue sementara pakai ini dulu. Terus untuk trash-nya di sini di 899. Relic-nya ini guys. Nah kalau kalian mau ikutin build Asta gue, di sini udah pasti pakai energi regeneration rate kalau bisa yang bintang 5 ya. Terus di sini pakai defense, di sini juga gua pakai defense guys. Break effect gua cuma ngambil dari 2 set yang ada di relic ini. Terus di sini gua reduce damage 8% biar gak cepet mati. Udah pasti di sini SPD. Soalnya SPD paling tinggi di tim si Asta ini dia harus paling tinggi SPD-nya guys. Soalnya dia harus cepet ulti duluan, kebab speed. Plus planar yang ini kan bisa ngebab attack juga guys 8%. Nah gitu guys untuk build si Asta. Kalau mau ngikutin build gua biar si Astanya gak cepet mati. Idolonnya gua cuman idolon 3. Nah untuk si ini guys, si Serpal. Nah ini Serpal gua ini DPS guys. Semi-semi DPS ya guys ya. DPS erudition. Nah ini udah bugil. Ini Serpal gua GG banget. Tapi si Serpal ini cepet mati guys. Defense-nya cuman 1000, HP-nya juga cuman 2600. Nah di sini rencana gue bakal ganti attack gak akan SPD. Soalnya SPD udah di buff sama si Asta. Kealnya SPD biar aktif langsung guys. Ini attacknya udah aktif langsung, cuman attacknya turun. Kalau ini ganti attack kayaknya bisa lebih gede. Nah udah pasti di sini gue pakai lightning, artinya juga gak terlalu bagus lah. Tapi lumayan lah dapat 61 131 lumayan lah buat
jadi nge-break yang monster-monster kocok. Nah terakhir guys, Natasha guys. Nah ini sang penyelamatku guys ya. Natasha ini gue udah build mentok, well build, terus stressnya gue di sini udah 10 10 10 10. Soalnya dia penting banget, harus nge-heal kapanpun dan dimanapun ya guys ya. Reliknya juga udah gue mentokin. Nah gue pakai lagi planar yang ini guys, biar namanya 8% attack. Jadi gue di tim ini ada penambahan 16% attack dari reliknya Asta plus reliknya si Asia. Terus di sininya udah pasti gue SPD. Nah di sini gue pakai relik yang ngurangin defense juga biar gak cepet mati. Nah terus di sini gue pakai HP healing boost. Sini energi udah pasti, kalau gua sendiri ini pasti energi guys, soalnya Asta si Natasha ini harus bisa ngeheal kapanpun dimanapun ya guys ya, soalnya bahaya guys asli. Kalau misalkan Natasha lama ulti, wah bahaya, speednya kurang lama ulti, wah repot guys. Edolonnya gua udah bugil juga ya, Edolon 6, jadi udah aman banget untuk Natasha. Paling gua kadang kurang healnya guys ya, soalnya ini gua di sininya energi kan, biasanya kalian HP kan, gua pasti energi. Nah gua pasti bakal mentokin Thresh-nya, udah pasti healnya bakal lebih deras lagi, cuman emang investnya bakal lebih mahal, tapi ini bakal efektif banget buat di MOC guys. Kalau settingan gua emang high invest guys, tapi si Natasha ini bakal berguna terus guys di setiap apapun, mau MOC, mau harian, mau SU, pokoknya si healer ini bakal kepake terus ya. Nah gitu guys untuk buildnya ya guys ya, kalau gua udah bongkar, semoga kalian juga bisa pulsar MOC, soalnya besok udah reset guys. Buffnya itu bakal buff di OT ya guys ya, si Kapka bakal full senyum besok sama Sampo. Sekarang kan yang lagi full senyum udah pasti yang punya serangan lanjutan Jing Yuan, Blade, terus Kuru-Kuru, Meko lagi full senyum. Nah besok itu yang full senyum yaitu karakter yang bisa nge-play DOT guys. Nah jadi gitu aja guys untuk videonya, semoga bisa membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time, I miss you.